jadi welcome guys. Jadi tanpa perlu pengenalan lagi guys ya, biar kalian cepat, karena aku tahu kalian nyari video ini guys dalam kebutuhan kalian yang secepatnya guys ya. Jadinya video ini kita akan mulai proses reroll guys, dari awal sampai akhir guys. Jadinya videonya aku akan percepat, dan aku itu kan voiceless, artinya aku nggak ngomong teman-teman ya. Jadi biar kalian ini, kalau kalian mau skip guys, bisa langsung ke akhir teman-teman ya. Aku apresiasi buat kalian yang bakal nonton ini selama gameplaynya, demo gameplaynya, walaupun kita percepat 2-3 kali speed, biar kalian ini guys lebih nyaman karena mencari ini hanya reroll guide. Tapi kita tunjukkan kenapa, karena aku nanti cash timer, karena kita tunjukkan buat kalian biar kalian tahu seberapa banyak ini lamanya untuk reroll untuk satu kali guys. Apakah rerollnya ini worth it atau enggak guys ya. Jadi let's go. ここから開始。次は、電気の発揮。夜は停電になる。役に立たない。夜は停電になる。
Thank you.
Gacanya teman-teman ya, kita lihat sekarang ya. Oke, kita dapat Echo yang pertama itu tadi kita dapat bansos 5 ya, tambah 1 ini guys ya. Kita coba gacha dulu ya. Aku nggak tahu berapa ininya. Geser, oh geser aku tunggu ke bawah. Oke. Okay. Oh wow, ini sistem wow. Oh ini kayaknya, oh ini ya. Oh berarti yang kuning yang ini. Guys. Nah ini kayaknya apa sih ya, karena ini guys. Karena ini masih gratis guys ya. Oke, kita mulai dari awal. Karakter ya, benernya ini kayaknya gratis ya guys, kayaknya gratis ya. Lalu kita ambil dulu bansosnya teman-teman, kita ambil dulu bansosnya ya. By the way ini sekitar 30 menit lebih ya guys ya, dari ini, dari recordnya ya, sabar.
kita ambil dulu bansosnya, guys. Ini ada 10 bansos. Jadi awal-awal itu yang pertama, wow, ini bisa, mulai percobaan ya, guys. Kita lihat ya. Ini kita lihat Eko sekarang bisa kita dapat 15 ya, guys ya. 15 bansos di awal-awal ya. Jadinya bansosnya di ini ya, guys ya, dialihkan, maksudnya enggak ini enggak langsung ya, guys ya, enggak langsung awal-awal ini, nanti kalian bakal dapat 512 ya, guys ya. Terus ini tiketnya apa ini? Oh, ini kita kalian bakal dapat juga tiket dasar. Oh, ini kayak battle pass gitu, teman-teman ya. Share ini. Oke, ini ada misi-misi harian. Jadi kita gacha dulu, teman-teman ya. Kita gacha ya. Ini juga ada yang namanya wow. Ini juga ada yang namanya untuk ini ya, guys ya, yang ada namanya untuk weapon ya. Jadinya mereka dua yang bisa digacha, guys ya. Satu kali Eko. Ini beda ininya. Ini beda sistem weaponnya beda, teman-teman. Aku nggak tahu bagi berapa ini Eko-nya ya. Oh, kita bakal dapat. Oh, kita dapat 15 ya, guys ya. Jadi awalnya itu diskon 50 kita dapat ini, guys ya. Dapat 50 ini kita dapat piti-piti awalnya, guys. Kita gacha dulu yang pertama kali ya, 10 kali Eko. 8 ya, guys ya. Oke. Ini berapa? Aku belum lihat ininya, guys. Oh, astaga. Belum dapat ya, guys. Tapi bisa di ini, ya, guys ya. Tapi kita bisa ini. Makanya kita buatin videonya biar reroll, guys ya. 8 berarti 160 ya untuk ininya, guys ya. Kita lihat lagi ya. Kita lihat, kita gacha lagi sekali, teman-teman. Ini jadinya 50 kali pull sampai ini, aku belum lihat ini, guys. Oh, 2 ya. Oke, dapat lagi ini ya. Oh, iya. Oke. Oke ya, kita dapat. Kita lihat dulu semisalnya, guys. Semisalnya ya gimana? Kita udah 8 tuh 1280. Kita lihat lagi kita bisa dapat enggak ini awal-awalnya enggak? Kita bisa di sini, kita lihat ya. Kita utamanya kita bisa dapat hadiah kayaknya di sini, guys ya. Pola penilaiannya di sini kita ambil semua. 30 di gig, guys. Jadi kita udah bisa 970. Kita lihat dulu di tasnya kita masih ada lagi enggak? Supply ini untuk barang langka di pusat sirkulasi. Ini bukannya yang belum bisa, guys ya. Tiket tercapai, kita lihat dulu. Oh, ini bukan untuk hadiahnya ya, teman-teman. Kita lihat join community ininya. 15 kali pull. Yep, 15 kali. 20 kali pull lah, guys. 20 kali pull awal-awalnya ya. Oh kalian harus ini, guys. Kalian harus ini ya. Berarti kalian harus maju untuk awal-awal yang pertama kali. Dan ini yang ini beda ya. Jadinya 50 kali misalnya kalian bisa dapat di awal-awal ya, guys ya. Jadi kalian bisa dapat di awal-awal tuh 50 kali kalau dapat kualitas orange di sini istilahnya, guys ya. Orange quality atau enggak SSR. Kalian bisa dapat, dan itu awal-awalnya tuh kalian bisa gacha 20 kali, guys ya, 20 kali ya. Jadinya ini bansosnya ditambah lagi. Sebenarnya bisa 25 kali, guys, tapi karena kita ini di sini 8 kali ya, ini misalnya ya, sampai berarti 40 kali pull, guys. Jadi kalian nggak bisa satu-satu istilahnya kayak gitu ya, guys. Dan ini sepertinya sistem stamina, guys. Ini sistem stamina ya, guys ya. Jadi kita lihat dulu misalnya ini berapa ini, guys, berapa rate-nya ya, guys ya. Berapa rate-nya? Kita lihat dulu detailnya rate-nya 0,7. What the hell? Termasuk yang dijamin itu 1,86% yang dijamin, guys ya, rate up-nya. Waduh. Wah, 0,7, guys ya, termasuk dijamin 2,33%. Ya, wah gila sih, guys. Ini bahaya, guys. Ini bahaya, teman-teman ya. Ini sangat-sangat berbahaya, 0,7, guys. Jadinya wow. Perintah tugas ini kita belum. Oh, ini ada, guys. Nah, kalian bisa dapat di sini, guys ya, kalau misalnya ini. Tapi aku sarankan kalian enggak ngepul dulu, kalian ini dulu di sini. Jadinya kalian sampaiin dulu sampai 1280, teman-teman, biar kalian dapat di awal-awal ya. Nah, sekarang kalau kalian mau reroll, guys, kalian bisa langsung ke ini tanda setting, guys ya, pengaturan akun, terus kalian pergi hapus akun ya, guys. Nah, setelah kalian ini, guys, klik hapus akun, guys, kalian bakal ada di ini, langsung ke websitenya itu kalian disuruh konfirmasi pembatalan, guys ya. Jadinya kalian bisa hapus ya akun Anda sudah ini mengajukan akun dalam menggunakan akun menikmati azaman siasun untuk keselamatan sebagian 15 hari. Jadinya kalian kalau mau ganti akun, guys, jadinya harus banyak email seharusnya, teman-teman ya. Sekarang kita keluar dari game atau project escape ya, guys ya. Kita coba lagi ulang dari awal ininya, prosesnya, teman-teman. Kita launch lagi ya. Jadi kalian sudah ini tadi kalian dialihkan ke webnya ya, guys ya. Kalian lihat tadi kita dialihkan udah ke web.
Nah, sekarang kita masuk lagi ke ininya, guys ya. Karena tadi kita masuk di gamenya itu sekitar 30-40 menit lah kasarnya, guys. Kalau misalnya ini ya, agak dalam loading dan segala macam, guys ya. Soalnya jadinya agak agak sedikit lama, guys ya, untuk ininya, untuk rerollnya. Ini dia seperti HSR sih, guys. HSR, guys. Ini seperti HSR ya. Nah, ini tadi kuda ini perilaku kita tadi. Jadinya tadi kita pakai guys account ya, guys ya. Tadi kita pakai guys account, sekarang kita coba lagi pakai guys account. Nah, ini guys, kalian mau aktifkan lagi account-nya ya. Jadinya kalian harus ini misalnya kalau kalian mau reroll guys, kalian harus pakai banyak email istilahnya ya guys. Jadinya kalian bisa gunakan banyak email ya untuk kalian bisa ini lakukan untuk penghapusan. Jadi aku sarankan tuh reroll ini kayaknya nggak worth it guys ya, tapi ini what it is buat kembali sama kalian teman-teman ya. Jadi itu saja guys, semoga reroll guide ini cukup sih, maksudnya ya videonya lumayan banyak yang ini kita ini percepat speednya, tapi reroll guide-nya semoga lengkap guys. Jadi thank you guys, aku Eterna RPG Channel sign out, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian menemukan video ini bermanfaat. Bye bye.